Baik Farah, untuk segmen hashtag ni, bila sudah terlalu kreatif, debu pun boleh menjadi sebuah lukisan. Ya betul tu. Apapun kita akan saksikannya dalam hashtag malam ini. Silakan. Dengan menggunakan kreativiti yang boleh dianggap luar biasa, seorang pelukis menunjukkan kepakarannya menggunakan debu bagi menghasilkan lukisan seekor ikan di atas cermin kereta. Dan dia nampak bersahaja ketika menghasilkan lukisan itu. Dan ini pula kejadian di sebuah kedai kasut sukan di negara ini menjadi tumpuan ramai. Yang mana seorang pelanggan yang mencuba kasut terus berlari keluar dari kedai menyebabkan seorang jurujual panik. Disangkakan mahu mencuri, jurujual itu segera mengejar pelanggan terbabit. Baik, ini pula di Indonesia, seorang lelaki yang sering menyunting gambarnya bersama pelakon antarabangsa terus menjadi tumpuan. Dikenali sebagai Syahril Ramadan, beliau turut digelar sebagai pakar Photoshop. Bukan saja di negara jiran, gambar suntingan beliau turut dikongsi pengguna Facebook di serata dunia. Ini pun kreatif juga, ya?